ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena petang ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya diberinya lagi juga kita berpeluang, dibaginya kita kesempatan untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita dan dapat kita meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba-hamba Allah yang lebih baik daripada sebelumnya, sehinggalah kita bila dipanggil Allah nanti menjadi manusia-manusia yang terbaik, iman yang terbaik, akhlak yang terbaik, ibadah yang terbaik, segala-galanya yang terbaik, sehingga Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Apa balasannya? Wadkhuli jannati, apa artinya? Masuklah kamu ke dalam syurga aku, kata Allah ya. Syurga itu siapa punya? Allah yang punya. Dan Allah menjemput kita sendiri masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu ya. Dan sentiasalah kita nak berada di dalam majlis-majlis yang diredai oleh Allah Ta'ala. Jangan berada dalam majlis-majlis yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kalau gitu, maka binasalah kita dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat lagi binasa. Baik, puan-puan, muka surat berapa? 56. Alright. Okey. Tang mana? Al-Quran dan As-Sunnah itu ke? Tak, penggal kedua. Penggal yang kedua. Tugas para malaikat yang disebut itu. Tajuk kita besarnya apa? Beriman dengan para malaikat. Kerja malaikat tu apa yang besar sekali? Tugas para malaikat yang disebut itu tidak bercanggah dengan apa yang dikatakan qawanin. Qawanin tu artinya qanun-qanun. Undang-undang. Akta-akta. Itu qawanin ya. Kalau satu konon, konon jenayah, konon apa kekeluargaan, itu konon. Ini akta apa? Akta apa-apa akta lah ya. Itu undang-undang tabi'i alam, undang-undang alam pun tak ada juga bercanggah dengan apa undang-undang alam. Dan sebab-sebab yang ada hubungan antara satu sama lain, ada hubungan yang tidak bercanggah dengan hubungan antara satu sama lain. Kerana undang-undang tabi'i alam, disebab-sebab itu adalah makhluk Allah juga. Undang-undang tu siapa punya undang-undang? Allah juga. Tahu? Undang-undang tabi'i alam. Air tu kalau lama-lama masuk dalamnya, nescaya lemah. Itu undang-undang alam namanya. Api tu kalau kita letakkan tangan, nescaya terbakarlah tangan tu. Pisau tu kita erih, apa jadi tangan kita? Luka lah. Luka tak betul? Luka. Itu namanya undang-undang tabi'i alam. Bila makan, kenyang. Bila tak makan, salah. Apa? Buluh. Itu undang-undang tabi'i alam. Semua itu makhluk Allah juga. Undang-undang itu Allah yang menjadikannya. Ada tak Allah menjadikan makhluk tapi tak ada makan-makan, tak ada lapar pun ada? Ada ke tak makhluk yang tak ada makan-makan tapi tak ada lapar pun? Ada ke tak? Siapa? Malaikat mana ada makan? Tak ada pula dia gaduh lapar, buluh. Tak ada. Itu semua Allah menentukannya. Manusia, adatnya kalau tak nak buluh, makan. Kalau tak nak dahaga, minum. Kalau nak pandai,
belajar. Itu manusia. Eh? Memang itu namanya apa undang-undang tabi'i alam. Undang-undang alam ni. Ha, kalau lain perkataan tu hukum adat lah. Adat. No. Adat ni bukan bila kahwin bersanding, itu bukan hukum adat tu, tahu. Ha, bila kahwin bersanding, bila nak melahirkan anak, ada yang lenggang perut, itu bukan hukum adat, itu syarak. Ha, dia ada lima hukum tu. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Ha, hukum adat ni, hukum tabi'i alam. Bila makan, kenyang. Bila tak makan, lapar. Dia ada hubungan ada dengan ada, ada dengan tiada. Ya. Tiada dengan ada, tiada dengan tiada pun ada. Faham ke cakap ni? Tak tahu namanya. Ha, mana buatnya? Ada dengan ada. Ada makan, ada kenyang. Sekali lagi. Ada makan, ada kenyang. Itu ada dengan ada. Ada dengan tiada pula. Ada makan, tiada, ya Allah, tak ada kenyang. Ada makan, tiada, ya Allah, sudah ada makan. Apa jadi? Tiada? Tak ada lah lapar, ya Allah, demah. Tidak aku boleh berfikir pun. Ha, ada makan, tiada, lapar. Itu ada dengan tiada. Ha, sekarang tiada dengan ada. Tiada makan, ada, lapar. Tak ada makan, lapar tak? Ha, lapar lah. Tiada makan, ada lapar. Ini tiada dengan tiada. Tiada makan, tiada kenyang. Lu lapar belum semua. Tiada makan, tiada kenyang. Ha, itu hukum adat namanya. Ha, dia berlaku pada alam ini. Yeah. Ha, banyak orang silap ni bila adat tu. Ha, katanya apa? Bila kahwin mesti bersanding. Itu bukan adat. Itu syarak. Ya? Ha, dan sebagainya. Ha, ini dia namanya. Dia tak bercanggah dengan hukum adat. Kerana undang-undang tabi'i alam itu dan sebab-sebabnya itu adalah makhluk Allah juga. Ha, ya? Maka para malaikat pun mengurus dan menjaga undang-undang tabi'i alam dan sebab-sebabnya itu. Ha, alam ni makhluk itu. Api itu biasanya membakar. Air itu biasanya melemaskan. Makan itu mengenyangkan. Minum itu menghilangkan dahaga. Itu tabi'i alam. Biasa orang itu. Dan malaikat itulah mengurus kenyang. Nah, ya? Dia nak bagi kita makan macam mana? Dia datangkannya hujan. Bila hujan apa jadi? Tanah itu subur. Manusia pun nak makan apa buat? Bertanam gandum, bertanam padi, bertanam... Saya pun terkejut. Kenapa tu? Itu apa? Hukum? Hukum tabi'i alam namanya. Ha. Kejut saya. Mujur tak lemah jantung. Jantung baru bedah pula tu. Ha. Kalau matilah depan perempuan macam. Boleh mati tak? Boleh. Mujur lagi. Meragam lah dia. Tak apalah ya. Ha, itu Allah nak uji kita. Ini sebagai ujian. Ini sabar ke tak? Ha, menerima ujian tu dengan betul ke tak? Ha, mujur tak mencarut tadi. No. Terkejut boleh mencarut tak? Mujur lah. Okey. Jadi maka malaikat pun mengurus dan menjaga undang-undang tabi'i alam. Dan sebab itu, sebagaimana mereka menjaga makhluk yang lain. Macam itulah dia menjaga tabi'i alam tu macam dia menjaga makhluk yang lain. Ha, dia tahu manusia nak makan, diturunnya hujan. Bila hujan, manusia pun bercucuk tanam. Nanam jagung lah dia, nanam gandum lah dia, nanam padi lah dia. Ha, bila ada padi tu, jadilah beras. Bila ada beras, bolehlah jadikan apa? Jadikan nasi. Bila ada nasi, apa buat? Ha, masaklah dia nasi, bertanaklah dia. Yeah. Boleh dia makan dan sebagainya. Ha, itu dia, tabi'i alam namanya. Malaikat tu membantu tabi'i alam ni supaya dia berjalan dengan sempurna. Yeah. Itu kerjanya. Sekiranya tidak ada kehendak Allah dalam menjaga sebab-sebab dan undang-undang tabi'i,
Sekiranya tidak ada kekuasaan Allah dalam menugaskan para malaikat untuk menjaga perkara-perkara tersebut, nescaya mustahil sama sekali pada akal bahawa cakrawala ini boleh berkekalan selama di dalam keteraturan dan keindahan penyusunannya. Cuba tengok cakrawala. Cakrawala tu apa? Bintang-bintang, bulan, matahari. Tengok elok aja tersusun ya. Macam sekarang ni, matahari berfungsi. Dia naik mendatangkan cahaya kepada bumi ini. Tak lama lepas tu apa jadi matahari? Akan turun, akan terbenam. Udah tak ada cahaya, udah jadi gelap. Timbul pula apa? Bulan pula timbul, dah nampak cahaya. Walaupun samar-samar tapi nampak juga. Itu dia peraturan. Bintang pun akan terbit. Dan bintang tu apa fungsinya? Menunjuk arah. Itu bintang projek dia. Yang ini utara, yang ini selatan, yang ini timur, yang ini barat. Semua elok aja susunannya. Siapa yang menyusunnya tu? Malaikat. Tetapi pada hakikatnya siapa menyusunnya? Allah Ta'ala yang menyusunnya. Nampak tu? Kalaulah Tuhan tak ada kuasa mengarahkan malaikat, sukati dia je lah. Tapi Allah dah bagi arahan. Kamu buat opini, opini, opini. Jadi betul elok aja susunannya. Perjalanan alam itu elok aja. Tak ada pula bulan tu berlaga dengan bintang, tak ada. Tak ada bintang-bintang tu berlaga antara satu sama lain, tak ada. Elok aja. Pagi-pagi apa jadi? Matahari naik. Naik, 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 naik. Cuaca pun panas, 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 panas. Udah panas benar? Apa jadi? Turun balik matahari tu. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Udah sejuk balik. Malam-malam sejuk, 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 sejuk. Lepas tu, lama-lama apa? Bila sejuk, 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 apa macam? Datang pula matahari esoknya pula tu. Dah panas balik. Begitulah dia menjaga alam ni. Kalau tanpanya, matahari tu tak nak turun-turun dah macam. Puan-puan, tak. Kau belajar sains, marin. Kalau matahari tu tanpanya tak nak turun-turun, dia naik aja macam. Jadi bumi ni akan panas aja lah, makin lama makin panas, makin lama makin panas, makin lama makin panas, makin lama makin panas. Sesudahnya, sesudahnya segala benda-benda yang cayuk akan menggelegak. Habis laut menggelegak, sungai menggelegak, tasik menggelegak, perigi menggelegak. Habis semua menggelegak belaka. Termasuklah darah dalam badan kita pun menggelegak belaka. Air dalam badan kita ni. Ada air dalam badan kita ni? Ada air kencing, ada air macam-macam. Menggelegak dalam. Macam-macam. Matilah semua makhluk. Tapi malaikat jaga. Matahari tu naik. Sudah sampai ke muncak panasnya. Dia turun balik. Itu sebab pukul 3, pukul 4 ni dia turun balik. Dah korang panas ni. Betul malam-malam kan? Sudah sejuk, 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 sejuk. Kalau tampilnya esok tu tak nak turun, tak nak naik matahari macam? Macam sejuk, 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 sejuk. Mentari tak nak naik lagi. Sejuk, 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 sejuk. Lama? Lama-lama? Setiap benda yang cayuk, bila dah sejuk benuh, apa jadi pada dia? Beku. Laut beku, sungai beku, tasik beku, parit beku. Termasuklah saluran darah kita juga akan beku. Jadi apa jadi kalau darah kita beku? Matilah semua kita. Jadi elok aja susunan alam ni. Siapa yang jaga? Malaikat yang jaga. Tapi malaikat jaga tu dengan perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Hebat ke tak hebat? Itu Allah tu sebagai pentadbir, sebagai Rabb. Pentadbiran Allah itu adalah pentadbiran yang sempurna. Tak ada pernah berlaku pula apa namanya? Berlaku pertumbungan atau berlaku pergeseran antara planet-planet di langit tu tak ada. Kecuali ketika Allah nak musnahkan alam ini. Itu lain ya. Bila Allah nak hancurkan alam ini, maka tidak lagi mengikut penyusunan yang telah ditetapkan oleh Allah. Akan berlakulah penggegaran yang amat dahsyat. Al-Qari'ah, penggegaran. Mal-Qari'ah, apa itu penggegaran? Wa ma adraka mal-Qari'ah, kata Allah ya. Tahukah kamu apa yang dikatakan penggegaran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus.
pada hari itu manusia-manusia akan berterbangan seperti kelkatu. Semua manusia terbang tu. Siapa nak jadi super lady tunggu hari apa? Hari kiamat esok. Terbang. Bukan dia terbang, diterbangkan. Macam kelkatu contoh halnya. Itu hari kiamat esok. Sudah tak ada lagi sistem-sistem, dah tak lagi berfungsi. Kerana Allah nak hancurkan alam ini. Sebelum itu elok teratur aja, nampak? Itu dia pembahasan. Baik, adapun manusia dengan fitrah hidup, dengan fitrah hidupnya termasuk di dalam riayah. Riayah itu penjagaan. Penjagaan yang diperwakilkan kepada malaikat. Malaikat yang menjaga kita ni, tiap-tiap orang ni ada malaikat di kiri kanan dia tau, menjaga kita ni. Nama malaikat tu Hafazah, malaikat penjaga. Itu namanya malaikat Hafazah, menjaga kita ni. Kecuali apabila yang sudah yang berlaku tu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu tak ada jaga di malaikat. Kalau orang tu dah tertulis, ya, lalu satu tempat tu akan ditimpa pokok kelapa, buah kelapa macam. Itu tak ada jaga di malaikat Hafazah. Kenalah buah kelapa. Kerana apa? Sudah tertulis. Mana yang tak ada tertulis dipelihara oleh malaikat. Ada caranya. Jadi malaikat yang menjaga tu namanya malaikat apa? Hafazah. Malaikat memelihara kita. Kalau belum nak berlaku tu, memang dia malaikat pelihara. Tapi kalau dah dalam takdir tu tertulis kita tu ditimpa di kelapa, itu tak ada dijaga di malaikat. Kita akan kena kelapa. Kalau timpa di koyan, timpa di koyan. Kalau berlanggar, akan berlanggar lah kita. Ada tak orang berlanggar mati? Ada ke tak ada? Itu dah tertulis di Lauh Mahfuz itu. Itu malaikat tak jaga. Jadi malaikat Hafazah tu biarkan kita. Itu dia ya. Kalau tak, macam kejap ni, malaikat Hafazah pelihara kita. Itu buat selamat kita datang. Ya? Sekarang, belum tahulah. Selamat kita. Tengok. Ada yang selamat, mudah-mudahan semua selamatlah. Kalau tak selamat, maknanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sebab itu sekarang ni, kita ni dikira di jalan Allah ni tau. Semua orang dikira berjuang di jalan Allah ni. Perempuan ni semua ni. Pasal apa? Keluar dari rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Kalau mati kejap ni tak dan balik, mati apa keluarnya? Mati apa keluarnya? Syahid. Ndak ke tak ndak? Kali lagi, ndak ke tak ndak? Okay, next question. Siapa ndak mati kejap ni angkat tangan. Udah tak ada? Tak ada ndak? Memang pun. Tak ada suruh kita tu minta mati, tak ada. Tapi kalau takdirnya kita mati sekarang ni, kalau tadi dah takdirnya saya dengar yang terkejut tadi, pukul macam tu mati apa tak? Mati saya tu mati apa? Mati syahid lah tu. Terus masuk syurga tanpa hisap. Nak kata nak? Kali lagi nak kata nak? Itu dah. Jadi sebab tu ya. Adapun manusia dengan fitrah hidupnya termasuk di dalam riayah, iaitu penjagaan yang diwakilkan kepada malaikat. Siapa menjaga kita? Malaikat. Nama malaikat apa tadi saya sebut? Hafazah. Kerana manusia sejenis makhluk, makhluk Allah di alam ini, malah sejenis makhluk yang diutamakan dengan pengurniaan. Pengurniaan sahala. Apa sahala? Allah bagi aja kita, kita tak ada balas balik dengan Allah Ta'ala. Allah bagi. Allah bagi mata nampak, ada bayar duit ke? Ada bayar sewa ke? Kalau lalu, kalau kita kena bayar sewa macam. Lalu kemayuannya? Dua kupang sejam. Sebelah mata dua kupang sejam. Lalu kemayuannya? Kalau dua mata berapa? Empat kupang sejam. Sehari berapa duit? Sehari berapa duit? Itu baru mata tu. Sehari berapa duit? Ya Allah, dia meidak ke belajar matematik kemarin. 96 berapa? RM9.06 sejam, mata aja. Telinga, RM9.06 lagi. Kaki, RM9.06. Dua tangan, RM9.06. Lalu bayar. Tak terbayar kita, itu namanya sehali. Sehali pula begini. Sehala. Sehala. Allah bagi aja, kita terima aja. Tak ada payah bayar, tak ada payah sewa, tak ada payah apa. Cuma kita kena gunakan pemberian Allah itu di tempat yang Allah redha. Itu namanya syukur. Tapi Allah tak ada minta balas balik. One way aja.
Allah bagi aja, kita tak ada bagi apa-apa kepada Allah Subhanahu Wataala, ya. Ha, itu sahaja. Apa yang ada di alam ini semua untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kata Allah dalam Quran, ya. Ha, dia iaitu Allah yang menjadikan apa saja di atas muka bumi ini untuk kegunaan kamu, untuk kegunaan manusia. Ha, apa saja untuk manusia. Mai untuk siapa? Untuk buruk. Mai untuk siapa? Untuk manusia. Air untuk siapa? Untuk manusia dan juga binatang. Ha, ya, itu Allah bagi satu hala saja. Ha, belian untuk siapa? Untuk manusia. Beruk tak belian ke? Rimau tak belian ke? Ha. Ha. Nasi paprik untuk siapa? Untuk manusia. Ada pun gajah makan nasi paprik. Ha, ya? Ada ular makan nasi paprik. Siapa makan nasi paprik? Manusia. Semua, everything is for you. Ha, ya? Apa saja yang Allah anugerahkan untuk kita, untuk manusia. Ha, ya? Itu yang Allah kata, huwallazi, dia, iaitu yang khalaqalakum, menjadikan untuk kamu, ma fil ardi jami'a, apa saja yang ada di atas muka bumi ini, untuk manusia belaka. Ha, itu sebab Allah bagi kita ni akal. Kerana Allah nak memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat, kata Allah. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam dan kami beri mereka tunggangan di daratan dan di lautan dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Itu manusia aja yang Allah bagi waktu itu. Ya. Allah bagi akal. Dengan akal tu kita boleh berfikir. Bila kita berfikir, kita pun boleh mencipta sesuatu untuk memudahkan kehidupan. Di antaranya apa? Kenderaan-kenderaan. Makhluk Allah ni, apa dia yang ada kenderaan? Siapa yang ada kenderaan di dalam dunia ni? Hanya manusia. Ada pernah tengok beruk naik kancil? Ada pernah tengok gajah naik Myvi? Ada pernah tengok ular bawa Honda? Ada ular? Ada apa tu? Ha, merempit ada ular tu? Tak ada. Ha, manusia aja yang ada kenderaan. Ada mentoka, ada lori, ada bas, ada kereta api, ada kapal terbang. Ha, itu manusia. Ya? Allah bagi manusia saja yang ada kenderaan. Malaikat ada kenderaan tak? Tak ada. Malaikat dia boleh terbang. Ha, jadi dia tak perlu kepada kenderaan. Yang perlu kepada kenderaan, manusia. Ha, ya? Ha. Ada pernah tengok apa? Ada pernah tengok gajah jadi driver kereta api, ada? Mana ada? Naik kereta api adalah di arah di manusia tu. Ha, itu dia. Yang lain mana ada? Gajah tak ada kenderaan, rimau tak ada kenderaan, singa tak ada kenderaan, beruk tak ada kenderaan. Ha, yang ada hanya manusia sahaja. Ya, di laut ada kenderaan, ada kapal, ada speedboat, ada sampan, ada water ski. Semua itu kenderaan-kenderaan bagi manusia sahaja. Ha, ya. Kemudian diberi mereka rezeki yang baik-baik. Yang paling baik rezeki siapa dapat dalam dunia ni? Siapa dapat rezeki yang paling baik? Manusia. Nasi aja ada berapa jenis nasi manusia ni? Ha? Eh, dia minta orang makan nasi ke ni? Ha. Ada berapa jenis nasi? Nasi lemak, nasi minyak, nasi dagang, nasi kerabu, nasi paprik. Ha, nasi goreng, nasi goreng ada berapa? Nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, nasi goreng USA pun ada. Ha, nasi goreng Lakna tu punya makanan manusia sikit punya hebat, ya. Nasi Arab lagi ada. Ha, ya. Dan sebagainya. Ha, nasi ayam, ayam pun ada nasi. Ha. Ya. Makhluk lain ada? Makhluk lain ada ke? Ada, kau pernah tengok gajah makan nasi paprik? Ada yang pernah tengok rimau makan nasi Arab? Ha, tak ada. Ha, yang makan nasi Arab siapa? Manusia sahaja. Itu baiknya rezeki manusia itu diberi oleh Allah Ta'ala. Ha, itu dimuliakan manusia itu. Sebab itu manusia ini menguasai alam ini. Sedangkan tawaran untuk mentadbir alam ini Allah sudah bagi kepada langit dulu. Ha, ya. Allah bagi tawaran pada langit. Wahai langit, kamu tadbirlah alam ini. Minta maaf ya Allah. Kami takut untuk mentadbirnya, kata langit.
Itu bagi pada bumi. Bumi lagi bagi lagi handa ya. Mula-mula langit itu bagi bumi. Wahai bumi, kamu tadbirlah alam ini. I'm sorry my God, I cannot do, I cannot apa, bear the responsibilities katanya. Itu tawar kepada pada gunung-gunung. Gunung kata apa? Minta maaflah Allah, saya tak berani nak memikul tanggungjawab itu. Tiba-tiba manusia pula ngata. Apa kata manusia? Biar ayah yang buatnya. Tahu ke ayah? Let me do the work. Let me do the responsibility. Itu dia bagi kepada manusia. Mentadbir alam ini. Itu sebab Allah kata, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah zalim lagi jahil. Kerana nak mentadbir alam ni. Sedangkan sebelum itu Allah tawarkan pentadbiran alam ni kepada kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Ya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula, kata Allah ya. Sesungguhnya kami telah beri tawaran kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung untuk mentadbir alam ini, tetapi semua mereka menolak dan takut untuk memikul tanggungjawab itu. Maka dipikul, disanggup oleh manusia. Itu sebab Allah bagi kita ni yang paling mulia di alam ini. Semua, ya, mana lebih mulia, manusia ke gajah? Mana lebih mulia, manusia ke rimah? Mana lebih mulia, manusia ke singa? Mana lebih mulia, manusia ke jin? Manusia lebih mulia daripada segala makhluk yang ada di alam ini. Kenapa? Kerana Allah bekalkan manusia itu dengan akal. Akal tu boleh berfikir. Maka kita dapat kemudahan-kemudahan dalam hidup di dunia ni. Nak jalan ada motor. Nak hiburan ada radio, ada TV. Lagi nak apa? Nak mamam berbagai-bagai jenis makanan ada. Nak buat majlis macam-macam ada. Lampu-lampu, lolit-lolit pun ada. Semua ada. Muzik-muzik pun ada. Manusia ada. Ada pun nak tengok rimau nari dengan muzik ada? Ada ke? Yang nari siapa? Manusia aja. Bila tengok muzik tu rancak tu dia pun nari. That's the way I like it. Siapa yang kata tu? Manusia aja. Rimau dia tak tahu pun. Kerana manusia aja yang ada akal. Faham ke ni? Ini dia. Sebab itu dia apa? Dia lebih mulia daripada lain. Daripada binatang-binatang. Lebih mulia daripada jin. Lebih mulia daripada daripada makhluk-makhluk lain lah. Daripada rimau, daripada singa, daripada dan sebagainya. Adapun manusia dengan fitrah hidupnya termasuk ke dalam riayah, iaitu jagaan yang diperwakilkan kepada malaikat. Kerana manusia sejenis makhluk Allah, di alam ini adalah sejenis makhluk yang diutamakan. Allah mengutamakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam. Manusia tu. Malah sejenis makhluk yang diutamakan dengan pengurniaan sahala. One way aja dibagi Allah. Dia tak, Allah tak minta balas balik. Apa yang ada di alam ini semua untuk manusia belaka. Mah untuk manusia, belian untuk manusia, minyak petrol untuk manusia, binatang-binatang untuk manusia. Apa saja, gajah untuk manusia, rimau untuk manusia, ular untuk manusia. Ada tak manusia makan ular? Ada untuk manusia belakang. Sebagaimana firman Allah, alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak melihat Allah telah memudahkan bagi kamu barang yang berada di langit dan di bumi? Manusia ni mudah aja ya. Nak pergi jauh-jauh ada kapal terbang. Nak pergi dekat sikit ada motor. Nak jalan dalam air ada apa? Ada sampan, ada motorboat dan sebagainya. Itu untuk memudahkan. Nak memasak manusia boleh menggunakan api. Rimau tahu menggunakan api. Gajah tahu menggunakan api? Tak tahu, manusia je yang boleh menggunakan api untuk masak nasi, untuk menyerang ayur, untuk buat kopi, untuk buat milo dan sebagainya. Minuman aja ada berapa jenis minuman untuk manusia? Ada berapa jenis minuman untuk manusia? Beratus-ratus. Ada pernah tengok gajah minum holik? Tapi manusia ada tak minum holik? Ada. Minum holik ada lagi apa? Jus kurma ada,
Ha, lagi apa? Ha, lagi apa? Jus delima ada. Tahu jus delima? Ha, ada pamoga, ada. Ha, itu untuk kesihatan belaka tu, ya. Ha, itu manusia ada. Yang lain baru ada pernah makan minum pamoga. Ada? Ha. Ha, itu dia. Manusia aja yang ada, yang ada benda itu. Ha, itu yang Allah kata, apakah kamu tidak melihat? Kamu tak nampak kan? Ha, Allah telah memudahkan bagi kamu, kamu tu manusia lah. Ha, barang yang berada di langit dan di bumi, semua untuk manusia. Ha, yang di langit tu untuk manusia, di bumi pun untuk manusia. Hujan untuk siapa? Untuk manusia. Di bumi ni, apa yang ada dalam bumi tu? Untuk siapa? Untuk manusia. Ha, ya? Dalam bumi tu, biji timah untuk siapa? Untuk manusia. Emas untuk siapa? Untuk manusia. Berlian untuk siapa? Untuk manusia. Lagi? Arang batu untuk siapa? Untuk manusia. Petrol untuk siapa? Untuk manusia. Itu semua dalam bumi belakang tu. Ya. Malahan cacing tu untuk siapa? Cacing tu untuk siapa? Untuk manusia. Ada tak manusia yang gunakan cacing? Buat apa? Ha, buat umpan. Pancing. Ha, itu cacing. Ha, ya. Ini hebat manusia ni. Maka jagaan para malaikat dan riayahnya. Apa itu riayah tadi? Penjagaannya. Ya? Maka jagaan para malaikat dan riayahnya untuk langit, bumi dan segala yang ada di antara keduanya merupakan riayah ataupun jagaan. Penjagaan. Ya, riayah Allah. Penjagaan dari Allah. Dan pertolongan kepada manusia di dalam melaksanakan kewajipan khalifah. Manusia ni apa tugasnya? Menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Ya, inni ja'ilum fil ardi khalifah, kata Allah ya. Ha. Ya, Allah dah kabur kepada malaikat dulu. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ingat ketika aku kabur kepada malaikat dulu bahawa aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Ya, iaitu manusia. Terkejut malaikat tu. Mengapa kamu nak jadikan manusia sedangkan mereka tu menumpahkan darah aja kerja di bumi ni. Ha, ya. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahulah apa yang kamu tak tahu, kata Allah ya. Ha. Malaikat pun terkejut kerana Allah nak jadikan manusia di atas muka bumi ni. Kerana manusia tu apa kerjanya? Menumpahkan darah aja, bergaduh aja kerja manusia. Ha, berbunuh-bunuhan ya. Ya ke dah? Sekarang ni manusia berbunuh-bunuhan tak? Di Syria berbunuh-bunuhan, di Yaman berbunuh-bunuhan, di India berbunuh-bunuhan, di Burma berbunuh-bunuhan, di Siam berbunuh-bunuhan. Ya, bergaduh je kerjanya. Ya, ya. Adik-beradik bergaduh, mak dengan anak bergaduh, bergaduh je. Jiran dengan jiran bergaduh. Ha, pasal apa? Bergaduh pasal apa? Pasal ada satu pokok di sempadan rumah dia tu, bergaduhkan pokok itulah tu. Pokok apa? Bergaduhkan pokok apa? Pokok remunggai. Pokok rambutan. Boleh tahanlah. Ini bergaduh pasal pokok terung rembang. Tahu ke dia apa terung rembang? Ha, terung nyala tu. Ha, yang bulat-bulat tu. Gaduh pasal pokok itu. Pokok itu ditanam ke tak? Dia tumbuh sendiri pun bergaduh juga sampai tak bertegur. Masa muka itu manusia. Kenapa kamu nak jadikan orang begitu? Kata malaikat, nanya Allah Ta'ala. Ha, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Sedangkan kami ini para malaikat sentiasa memuji kamu dan bertakdis kepada kamu. Ha, manusia kau je nak bergaduh je, menumpah darah je, kami sentiasa memuji kamu. Kenapa kamu nak jadikan dia? Ha, ya, apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku tahulah apa yang aku nak buat. Kamu mana tahu, kata Tuhan. Ya? Ha. Sebab itu, diajurnya Nabi Adam tu. Dah jadi Nabi Adam, diajurnya nama pokok-pokok. Oh, ini pokok manggih, ini pokok rambutan, ini pokok dukung, ini pokok doyan. Ha, ini pokok jambu, ini pokok rambai. Ha, diajur. Ha, lepas tu dia tanya malaikat. Ha, dia tanya malaikat, ini pokok apa? Kata Allah tanya malaikat. Malaikat tak boleh nak jawab. Ha? Ha, ya. Tak boleh nak jawab. Bila tanya Adam, Adam boleh jawab semua. Ha, ya. Ha, itu dia. Itu menandakan apa? Manusia tu memang istimewa Allah jadikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nak masuk balik. Oh, ya. Tuan ya.
Eh boleh ke? Dia kunci tu anu. Ha. Ini eh, ya ni. Tapi kena anu sikit. Ini eh. Ah. Kena dia dia kadang-kadang dia ketat tu. Kalau tak boleh kak panggil saya. Baik. Lupa ngabur, so minta maaf. Eh, menghalang tadi. Eh. Ya? Ah, saya ingat tak ada orang tu. Baiklah. Tengoklah kalau dia datang balik, saya keluarlah. Mana kena tadi? Maka jagaan para malaikat dari ayahnya untuk langit, bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ha, merupakan riayah Allah dan pertolongan kepada tanggungjawabnya. Malah lebih daripada itu, para malaikat mempunyai tugas-tugas lain berhubung dengan iradah. Iradah tu apa? Kehendak manusia. Iradah manusia dalam hidupnya. Tujuannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, iaitu untuk memandu manusia ke arah kebahagiaan. Itu tu Allah tu hendakkan kita ni bahagia. Allah tu hendakkan kita masuk dalam syurga. Allah tak hendak kita masuk dalam neraka. Sebab itu diberinya hukum hakam. Diberinya undang-undang. Kalau kamu nak masuk syurga, ini jalannya. Inna hadaina hussabil. Imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah. Ya. Sesungguhnya aku tunjukkan kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Allah bagi jalan. Nakkan masuk syurga, beriman dan beramal soleh. Nak masuk neraka, kufur dan maksiat. Pilihlah mana nak. Tapi Allah hendakkan kita bahagia ke hendakkan menderita? Hendakkan kita bahagia. Sebab dia bagi jalan. Jalan bahagia tu ini. Jalan kekufuran tu ini. Menderita lah esok. Membentuk mereka dalam hal beribadat. Beribadat mesti obini. Cukup waktu mesti semayang. Cukup bulan Ramadan mesti apa? Mesti puasa. Bila cukup bulan haji, Zulhijjah apa buat? Naik haji ke Mekah. Bulan-bulan lain boleh juga pergi ke Mekah. Tapi bukan haji apa? Umrah. Boleh belaka. Memandu kita hal untuk beribadat. Diajur yang belaka tu. Kalau nak ke Mekah tu apa? Bertalbiah. Apa talbiah? Apa talbiah? Labbaik Allahumma labbaik. Siapa ngajurnya tu? Allah lah ngajur kita. Ya? Aku datang wahai Allah. Aku datang kepada kamu ya Allah. Ya? La syarikala kalabbaik. Tidak sekutu baginya melainkan kamu aja ya Allah. Innal hamda. Sesungguhnya segala puji kepada kamu. Wa ni'mata. Dan segala nikmat dari kamu. La kawal mulk. Dan kamulah yang memiliki segala-galanya. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi kamu. Itu Allah ajar kita. Apa pun kita buat semua dah di bawah penguasaan Allah Taala, di bawah pimpinan Allah Taala. Tak ada dari kita sendiri. Menjauhkan mereka daripada jalan kejahatan dan kebinasaan. Itu malaikat tu kodenya. Yang ini jahat, yang ini bahaya, yang ini merosakkan, dia jauh kita. Malaikat sajalah yang dipilih oleh Allah Rabbul Alamin untuk menyampaikan hidayah Allah kepada manusia. Yang buat kerja tu malaikat. Kenapa? Kerana malaikat bukan ada kepentingan. Malaikat tak ada makan, tak ada minum. Sebab itu dia tak ada kepentingan dunia ni. Dan malaikat pula tak reti nak derhaka kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, kata Allah ya. Dia mereka itu tak pernah tak reti nak derhaka kepada Allah tentang apa saja yang dia perintahkan kepada mereka. Wa ya'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintah Allah kepada mereka. Sebab itu tukang pukul neraka itu malaikat. Tukang bagi nikmat syurga pun juga malaikat. Tak boleh orang, kerana kalau orang dia apa? Ada kepentingan. Katakanlah saya dibagi tugas untuk memukul orang di dalam neraka. Bedai, kata Allah. Saya pun angkat. Nak bedai apa? Lepas tu orang tu, tak kena ke teman ni? Tak kena ke? Ustaz ngajur saya duduk depan pakai pudrah macam dia. Contoh dia. Tak kena ke teman ni? Apa kata ustaz tagaknya?
Ah, tak apa, tak apa, tak apa. Ah, saya nampak setiap bulan nampak dia, dia je. Apa ya? Ah, jalan, jalan, jalan. Yang kamu orang lain tak? Kamu seorang. Itu kalau orang. Kalau malaikat? Kalau malaikat? Apa? Tak pedulinya. Allah suruh bedah apa dia buatnya? Bedah. Allah suruh pelupuh apa dia buatnya? Pelupuh. Allah suruh balun apa dia buatnya? Balun. Ha, itu malaikat. Ya? Ha, mereka tak pernah, tak reti nak derhaka kepada Allah Ta'ala. Ha, begitu juga syurga. Tukang bagi-bagi syurga, nikmat tu siapa? Malaikat. Kerana malaikat dia bukan ada kepentingan. Ya? Kalau orang macam mana? Katakanlah saya lah tukang bagi-bagi nikmat syurga. Macam mana? Ha, ya? Kalau masakan yang sedap-sedap tu, siapa makan dulu? Siapa makan dulu? Saya lah makan dulu. Ha, orang lain dah lari, dah saya. Baru ambil, ambil, ambil. Ha, tapi yang lagi hebat apa? Kalau disuruh Tuhan bagi bidadari, bidadari di syurga. Ha, macam? Siapa dulu dapat? Ha, ustaz lah dulu dapat. Ha, ya? Udah habis dapat ustaz tu, baru bagi kepada orang lain. Tapi kalau malaikat, malaikat gunakan bidadari tu? Kenapa? Kenapa malaikat tak ada gunakan bidadari? Kerana dia bukan lelaki. Buat apa yang bidadari? Ha, ya? Ha, dia lelaki pun bukan, makan pun tidak, minum pun tidak. Ha, itu malaikat. Dia tidak ada kepentingan. Nikmat-nikmat syurga tu dia tak dapat apa? Tak dapat apa-apa kepentingan. Ha, sebab itu malaikat yang tukang jaga. Ha, dunia ni pun kopi tu juga tahu. Itu sebab dunia ni kalau dipegang oleh orang-orang yang kemaruk dunia, apa jadi? Apa jadi? Ha, ini yang berlaku sekarang ni. Rasuah lah berlaku kan hendakkan dunia ni. Ya? Ha, mereka ada kepentingan tentang dunia ni. Ya. Itu yang hilang tak ke mana-mana tirihnya. Ha, duit dah tirih. Tak berapa bilionnya dah tirih. Ya. Masuk akaun sendiri pula tu berapa bilion? Berapa bilion? Ha. 2.6 bilion masuk dalam akaun sendiri. Mengapa? Kerana manusia ada kepentingan dunia. Ya? Ha, itu dia. Itu sebab kalau dunia ni dipegang oleh orang yang tak ada kepentingan dunia, selamat ke tak dunia ni? Selamat. Selamat. Duit selamat tak? Selamat. Ha, ya? Ha, itu dia. Ini bukan, jangan bayang siapa-siapa ni ya. Ha, ini yang bayangkan, ha, tak lain lah nuan lah, jangan. Ha, ya? Tak pasal dapat dosa kerin. Ha, ya? Ha, jadi itu dia. Dia membantu kita. Ha, supaya jangan daripada melakukan kejahatan dan kebinasaan. Malaikat sajalah yang dipilih oleh Allah Rabbul Alamin untuk menyampaikan hidayah Allah kepada manusia. Penghuni bumi ini. Manusia ini penghuni bumi ini. Melalui para rasulnya. Dan malaikat yang terpilih untuk menguruskan hal ini, iaitu Jibril alaihissalam. Ha, ya. Jibril dah yang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad. Jibril juga yang beri wahyu kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum ini. Ya. Ha, itu Jibril. Kerja dia. Apa kerja Jibril? Memberi wahyu. Ya. Wahyu itu apa? Petunjuk. Ha, ya. Petunjuk tu mesti dari Allah. Kalau bukan dari Allah, dia tak dinamakan petunjuk. Ha, dia boleh dinamakan ilham. Ilham tu boleh jahat, boleh baik. Ha, itu ilham. Kalau petunjuk, mesti baik. Ya? Ha, macam perempuan kejap ni, siapa bagi petunjuk? Allah bagi petunjuk. Dia mesti baik. Ha, aku nak ngaji, itu petunjuk lah tu. Aku nak semayang, itu apa? Petunjuk lah tu. Aku nak sedekah, itu petunjuk lah tu. Ha, semuanya dari Allah Ta'ala. Tapi kalau ilham, boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Kerana dia boleh datang dari malaikat. Boleh juga datang dari iblis. Itu ilham. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ke pun dengar ayat ni? Fa alhamaha, maka diilhamkan kepadanya ya fujuraha, benda yang jahat-jahat, wa taqwaha, dan benda-benda yang membawa kepada ketakwaan. Ha ya. Ha, itu dia. Boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Macam lagu-lagu. Ada tak lagu menyeru orang suruh buat baik? Ada ke tak? Ada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu menyuruh orang apa? Berzikir. Ngajak orang buat baik. Ada tak lagu-lagu yang menyeru manusia supaya buat maksiat? Ada ke tak? Contohnya, contohnya apa? Ha. Ha?
Saya nak perempuan nak bagi contohnya apa? Nah, kalau tidak ada yang punya. Eh, tak pernah dengar kan eh? Mari kita apa? Jalan bersama. Mana saja saya menurut, asalkan jangan main gila. Keng keng keng. Ha ya. Ha, itu siapa tu? Siapa yang mengilhamkan tu? Iblis. Ha, ya? Ha. Siapa yang ikut tu jadi pengikut iblis tu. Ha. Itu ilham ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang-kadang baik. Ha, kadang-kadang jahat. Ha, itu ilham. Tapi kalau hidayah mesti baik ya. Ha, macam orang kafir tu dapat hidayah, terus dia memeluk agama Islam. Ya. Macam ada pendakwah terkenal namanya Dr. Zakir Naik. Tiap-tiap kali dia berdakwah ada aja orang yang memeluk agama Islam. Itu siapa yang bagi tu? Allah yang bagi hidayah kepada dia. Ada seorang dulu tu agama Hindu, terus mengucap depan dia. Ha, ya. Ha, di hadapan beratus-ratus ribu orang. Eh, dia kalau ceramah bukannya 10 orang datang. Ha, 100 ribu datang, 200 ribu datang ya. Ha, depan-depan 200 ribu telah dia mengucap dua kalimat syahadah. Ha, itu dapat apa tu? Ilham ke hidayah? Hidayah ya. Ha, kerana hidayah tu dari Allah. Ha, dan malaikat yang terpilih sudah lagi balik. Dan malaikat yang terpilih untuk mengurus hal ini ialah Jibril alaihissalam. Firman Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu turunnya daripada Tuhan rabbil alamin. Rabbil itu artinya pengurus alam ini. Rabb ya, Rabb itu pengurus, pentadbir, pencipta. Itu Rabb ya, pemilik alam ni siapa punya? Allah yang punya ya, Rabbul Alamin. Dibawa turun oleh Ar-Ruh. Ruh tu apa? Jibril lah. Ar-Ruhul Qudus atau Ruhul Amin, gelaran bagi Jibril. Ha, dia ada juga digelar Ruhul Qudus, ada juga digelar Ruhul Amin, Ruh yang selamat. Ha, iaitu Jibril. Kepada hati engkau. Engkau tu apa? Hati Muhammad dan pengikut-pengikut Muhammad ya. Supaya engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Ya. Kamulah yang memberi peringatan. Siapa? Nabi Muhammad. Ya. Tubuh kajian Nabi itu beri peringatan. Ha, ya. Wabashirin apa? Wabashiro, bashirong wa naziro, memberi berita gembira dan memberi peringatan. Itu kajian Nabi. Ha, ya. Malaikat tetap bersama manusia. Dan menyertai manusia di sepanjang hidupnya. Ha, ya. Demi memandu dan mengarahkan hidup mereka dengan memberi ilham. Ha, dan menggesa mereka ke arah Al-Haq. Al-Haq tu apa? Ke arah Tuhan. Ha, itu ke arah Al-Haq. Ke arah Allah. Ya, apa saja kita buat mesti kepada Allah Ta'ala. Kita ngaji ni lil apa? Lillahi Ta'ala. Kita sembahyang lil apa? Lillahi Ta'ala. Kita sedekah apa dia? Lillahi ta'ala. Apa saja kita buat biar kerana Allah ta'ala. Itu kepada al-haq. Eh? Ha. Ke arah al-haq dan kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Eh? Inna li syaitani lammatun bibni Adam. Ha. Walil malaki lamma. Fa amma lammatu syaitanu. Fa'il'adun bil-syarri wa takzibun bil-haq wa amma lammatul malaki fa'i'adun bil-khairi wa tasdiqun bil-haq faman wajada min zalika syai'a fal-ya'lam annahu min Allah wa man wajada al-ukhra faliyata'arruz minasyaitan summa qura'a. Ha, kemudian dia baca ayat Quran. Ha, ada ayat dia. Ha, iaitu ayatnya apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah
Wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Nah, ya. Wallahu ya'idukum maghfiratum minhu. Nah, maghfiratum minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan menakutkan kamu. Itu seperti ayat tu, ya. Nah, sebelum itu kita baca makna hadis tadi. Sesungguhnya syaitan itu ada pengaruh dalam lintasan hati anak Adam. Ada tak syaitan tu pengaruh dalam hati kita? Tengah semayang ada tak syaitan tu mempengaruhi kita? Handai aku ni. Ada tak? Handai aku ni, aku seorang je rajin. Awak lain haram siur. Ada tak? Ha. Ya? Pada saya ada tak? Ada tak syaitan tu cuba mempengaruhi saya? Ada. Handai kamu ni ngaju. Ha, ya? Orang lain tak ada macam kamu tu. Kamu seorang je pandai ngaju. Ha, ya? Ha, itu sampai bisikkan tu. Setan lah tu, ya. Kalau kamu ngajar dia memang seronok penuh, gelak ketawa je dia memang. Siapa tu? Setan lah tu, lintasan tu tak ada berdosa lagi tau. Tak ada berdosa lagi kerana kita tak dapat elakkan, itu memang dari setan. Ha, mana ngelakkan? Dia memang bisikkan kepada telinga dan mata hati kita waktu itu. Tak ada berdosa lagi. Yang berdosa apa? Lepas itu. Oh, dah lepas itu dia. Ha, itu yang berdosa. Ya, aku ni yang handai sekali. Ha, dalam perak ni aku seorang yang teror. Orang lain tak ada teror macam aku. Ha, itu berdosa. Ha, pasal apa? Kita melayan bisikan-bisikan dari syaitan. Ya. Puan-puan orang itu juga. Ha, kami aja yang rajin. Tidak kali datang ustaz, adalah kami. Orang lain itu tak ada. Ha, siapa yang bisikkan itu? Setan itu. Ha, itu tak ada berdosa lagi tau. Yang berdosa apa lepas itu? Katanya. Ha, itu dia berdosa. Ha, ya. Ha, dari itu, kerana dia layan bisikan-bisikan syaitan. Ha, itu baru berdosa. Lintasan tak ada berdosa, ya. Ha, bila dah jadi apa? Jadi budaya, sudah jadi apa? Habit. Ha, itu dia berdosa, ya. Ha, sudah jadi apa golongannya? Sudah jadi kehendak dia. Memang kopi itu. Ha, dia memang itu. Boleh berjalan nyengit aja. Itu berdosa itu. Ha, kalau lintasan mula-mula tak ada berdosa. Kerana syaitan memang membisikkan kejahatan tu kepada kita. Ha, itulah. Mana kira? Mengilhamkan manusia supaya melakukan kejahatan dan membantahi kebenaran. Ha, itu kerja syaitan tu. Ha, kalau benda yang betul, syaitan jebik je. Ha, orang ajak semayang tahajud. Orang ajak ngaji. Itu siapa je? Syaitan lah tu. Ha, ya? Ha. Adapun lintasan para malaikat adalah mengilhamkannya melakukan kebajikan dan membenarkan kebenaran. Itu dari malaikat. Ha, mari kita mengaji, mari kita menutup aurat, mari kita bantu orang-orang miskin, mari kita menuntut ilmu dan sebagainya. Itu dari siapa? Dari para-para malaikat. Ha, ya. Maka barang siapa yang mendapat ilham kebaikan, hendaklah ia mengetahui bahawa bahawanya adalah daripada Allah. Dan barang siapa yang mendapat sebaliknya, hendaklah ia meminta perlindungan dengan Allah supaya jauh daripada syaitan. Apa buat? Bila dah ada gangguan-gangguan tu, handai kamu ni rajin benar, kamu ni semayang. Orang lain tak ada rajin macam kamu. Apa buat? Kalau ada bisikan waktu tu, apa buat? Terus. Apa? Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, aku minta lindung dengan Allah dari syaitan yang kena rejam. Ya, kita tengah berjalan tu. Tengah berjalan bukan tengah sembahyang. Tengah berjalan tu. Ha, syaitan bisa, cantik kamu ni, ya. Ha, gaya kan tudung kamu lawa benar tudung kamu ni katanya. Ha, merolek-rolek ni. Apa jawab? Apa jawabnya? Dalam hati. Minta ampun dengan Allah. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha, baru kita sedar kita ni. Ha, itu perbuatannya. Sikapnya mana? Kalau ia pun lawa, siapa yang bagi lawa? Allah. Habis cerita. Ha, Allah yang bagi dia lawa. Allah yang bagi dia pakaian yang cantik. Allah yang memberi dia segala segala keindahan dan kenikmatan. Ha, dia serahkan balik kepada Allah. Dia apa yang ada? Dia yang lawa tadi apa yang ada? Apa pun tak ada. You have got nothing. Everything belongs to Allah. Ha, ya? Ha, jadi dengan itu selamatlah kita daripada ujub, daripada riak, daripada takabur dan sebagainya.
Ha, itu sebab kena ngaji. Bila ngaji baru sedar. Bila sedar dia ada ubat. Segala segala benda-benda yang buruk tu ada ubat belaka. Dia merasakan diri dia lebih hina daripada orang lain. Ha, itu merasakan. Bukan cakap ya, merasakan diri dia tu lebih hina daripada orang lain. Ha, tapi nak tahu lah. Kalau tak tahu macam mana? Kalau tak tahu dia terikut je. Hei, ada iya aku sorang. Ya lah. Ya? Ha, dia terikut-ikut dengan bisikan syaitan. Tapi kalau dia mengaji, dia lekas-lekas minta ampun dengan Allah Ta'ala. Okey. Kemudian dia baca ayat Quran. Ya? Dan barang siapa yang mendapat sebaliknya, hendaklah ia meminta pertolongan dengan Allah supaya jauh daripada syaitan. Kemudian baginda membaca ayat. Ayat tadi, apa dia? Syaitan menakutkan kamu akan kepapaan. Itu syaitan. Kalau kamu ngaji, siapa nak menjaga kedai kamu? Nanti tak laku kedai kamu. Kamu jadi papel kedane. Dia menakut-nakutkan kita dengan kepapaan. Dan juga apa? Menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedangkan Allah berjanji kepada kamu untuk memberi keampunan dan limpah kurnia kepadanya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Itu kalau dia bisikan syaitan itu yang bila datang tabung tu kejam aja mati. Sudah lepas baru buka balik. Padahal kalau malaikat ada, bagi. Kalau kita bagi macam, malaikat doakan, ya Allah, berilah ganti daripada sedekahnya itu dengan gantian yang lebih banyak daripada apa yang dibagikannya. Itu adalah hadis tu. Pagi-pagi lagi, siapa bersedekah pagi-pagi, malaikat akan doakan untuk dia. Kalau kedekut, orang minta tak ada baginya, datang rumah kita pagi-pagi. Pagi-pagi minta sedekah, jangan balik-balik. Malaikat doakan juga, ya Allah, binasakanlah orang tu. Harta-harta ini pun binasakan. Kenapa? Kerana kita menafikan orang yang memerlukan pertolongan. Jadi itu ya. Dari Allah pun ada, dari malaikat pun ada, dari syaitan pun ada. Terserah kepada kita. Kena kita identify. Ini dari syaitan, ini dari malaikat. Kalau hidayah, dari Allah. Kalau hidayah, dia memang dari Allah. Melalui malaikat Jibril. Itu sebab ramai yang sekarang ni, artis-artis sudah bertudung. Siapa bagi hidayah? Allah bagi hidayah kepada mereka. Ya? Mereka sudah berhijrah. Ya. Okey, wallahu alam. Ya. Sudah 57 minit 21 saat. Ya. Itu tengah-tengah tadi tu, bukan mula-mula lagi direkodkan ya. Tengah-tengah tu. Maknanya sebelum itu 3 minit lebih dah. Maknanya sudah sejam dah. Itu patutlah dia memang mula-mula silap tu, selemput tu, silap balik. Lenguh tu ya. Okey, sudahlah tu. Insya-Allah kita akan sambung lagi bulan depan. Bulan depan muka surat 58 ya. Selain daripada ini, Allah Ta'ala menugaskan para malaikat berdoa dan memohon ampun untuk para mukmin seperti firman Allah Ta'ala ya. Ini akan kita baca firman Allah itu. Sekian dulu puan-puan. Untuk petang ini ada masalah